Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pecinta Starlet di seluruh Nusantara. Ya, di pagi hari ini kita mau melakukan perjalanan yang cukup lumayan jauh, yaitu ke daerah Ungaran. Tadi kita sudah ngisi bensin, ini kita pakai Starlet 1.0 yang paling standar XL. Nah, tadi kita udah ngisi bensin 100.000, stripnya itu hampir mendekati separuh. Dengan posisi AC on, saat ini kita melaju dari Yogyakarta jam 10.15. Nanti kita akan lewat jalan biasa, nggak lewat tol. Kita lihat performa dari Starlet ini seberapa irit dan seberapa kuatkah dia untuk melakukan perjalanan jauh. Oke, saat ini udah jam 11.32, kita sampai kota Boyolali Tersenyum. Sudah 49 km, mobil gak ada kendala, bensin tinggal 1/4. Untuk menghindari macet, akhirnya kita putuskan untuk ke lewat jalan tol. Oke, kita nyari jalan tol, kita masuk jalan tol dari pintu masuk Boyolali. Oke, ini kita udah masuk tol Boyolali, kita arah ke Salatiga Semarang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, ini jam 13.10, kita udah sampai di tol Ungaran. Posisi bensin saat ini pas res, temperatur masih normal, AC normal, bensinnya berarti sampai sini kurang lebih ya 50.000. Tidak ada hambatan, tidak ada kendala, semuanya normal. Bahkan tadi speed bisa sampai 140 km per jam. Masih posisinya masih anteng, lurus dan nyaman. Oke, demikian review untuk perjalanan Starlet dari Jogja ke Ungaran. Nanti kita sambung lagi ke dari Ungaran ke Yogyakarta. Oke. Oke, ini kita melanjutkan perjalanan ke Jogja lagi. Ini tidak melewati jalan tol dan kondisi bensin saat ini hampir mendekati baris terakhir. Kita tes berapa kuat lagi Starlet ini melaju ke Jogja. AC on, temperatur oke, bensin masih sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini udah jam 21.11. Ini kita di pom bensin daerah Ngampel, Boyolali. Ini bensinnya Starlet sudah mepet, jadi daripada nanti kita kehabisan bensin, kita putuskan untuk mengisi bensin. Kita isi aja nanti 100.000. Kilometer tadi sudah berjalan 145.000. Ya, 145 kilo untuk tripnya hari ini tadi. Nah, kita sekarang mau coba isi bensin. Tripnya malah udah 150 gitu ya. Kita nanti isi bensinnya 100.000 aja. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tepat jam 10.32, 10 malam ini kita alhamdulillah udah sampai Jogja lagi. Kilometer saat ini berjalan 200 trip. Kilometer tripnya hari ini 214 kilo. Tadi di Ampel Boyolali kita ngisi bensin 100.000 dan posisi bensin saat ini masih di phantom 1/4, jadi konsumsinya cukup irit. Temperatur oke. Ini kita nggak pakai AC karena sambil ngerokok. Oke,
Jadi jangan takut-takut, jangan ragu-ragu. Siapa aja yang pakai Starlet, ini mobil bandel banget. Meskipun CC-nya 1000, tapi kuat. Dan speednya tadi sampai mentok di 150 km/jam di jalan tol. Oke, salam Starlet, salam mobil tua, dan akhir kata jaga kesehatan, selamat, dan jangan lupa selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.